Hai guys, inilah Live Trongstar yang berperan dalam sabotase bom atom Jerman. Bekerja sebagai konsultan militer di pabrik hidroelektrik Norwegia, ia tak menyangka tempat kerjanya akan diambil alih Jerman demi mendapat pasokan air berat untuk produksi bom atom. Tak sudi bila harus bekerja untuk proyek bom atom Jerman, ia hijrah ke Inggris untuk lapor bahwa Jerman siap uji coba bom atom begitu persediaan air berat mencukupi. Agar sekutu tak kalah, patriot Norwegia pun disiapkan untuk menyabotase proyek Jerman. Di bawah Trondstad, misi pun dilakukan lewat jalur darat. Mereka menyusup ke pabrik itu dan meledakkannya. Sabotase berhasil, sekutu pun menang perang.